Caca. Eits, sebelum kamu melanjutkan videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel YouTube aku ya. Yuk. Terima kasih. Buat teman-teman yang tadi pasti penasaran banget kan, aku tuh minum produk apa sih? Itu tuh minuman apa sih sebenarnya? Nah, ini dia nih, aku kasih tahu. Tada! Ini dia produk minuman instan yang tadi aku minum, teman-teman. Ini adalah produk dari Elumor dan ini tuh adalah minuman serbuk instan buah plum plus ada sayurnya juga. Oke, jadi hari ini aku tuh nggak akan bikin makeup tutorial atau makeup-makeupan atau main makeup atau apapun itu. Tapi hari ini aku akan berbagi tips ke kalian sih sebenarnya. Tapi ini rahasia ya. Wow. Sebelumnya aku tuh mau ngasih tau ke kalian ya, kalau misalnya produk Elumor ini tuh bukan obat diet, tapi dia hanya pendamping program diet teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian cuma mengkonsumsi ini doang, itu tuh ya percuma lah. Kalau misalnya nggak ada olahraga dan menjaga pola makan kalian, itu tuh ya useless sih menurut aku. So, aku ingetin sekali lagi kalau Elumor ini bukan obat diet ya, tapi melainkan dia adalah pendamping program diet kalian. So, sebelum aku lanjut kasih tips ke kalian, jadi aku mau sedikit cerita dulu ya teman-teman. Aku tuh selama WFH ini tuh jadi gampang banget ya namanya lapar. Jadi suka ngemil di rumah, terus makannya juga kadang gak kekontrol dan kadang-kadang aku lupa makan, kadang-kadang ternyata harusnya sehari 3 kali aku jadi 4 sampai 5 kali ya kan. Mana gak gendut coba gue. Nah akhirnya tuh aku kayak mulai gak percaya diri gitu kan sama diri sendiri, kayak aku tuh kalau lagi bikin konten kok kayaknya tuh muka aku kayak cabi banget, apalagi tuh badan aku tuh kayak yang berat banget rasanya. Dan akhirnya aku tuh kayak nanya-nanya gitu kan ke teman-teman aku, gimana sih cara diet biar yang gampang, mudah dan juga yang pastinya aman. Nah terus akhirnya ini dia nih, aku dapet nemu produk Elumor ini direkomendasi sama teman aku. Jadi katanya si produk Elumor ini itu kan dia merupakan minuman serbuk instan buah plum dan juga ada sayurnya teman-teman tuh. Oke, jadi minuman si dari Elumor ini aku belinya di Instagramnya langsung sih, karena aku langsung dari teman aku juga kan, dan teman aku itu memang belinya di official Instagramnya si Elumor ini, ada di elumor.id ya teman-teman. Buat yang mau kepoin boleh langsung cek Instagramnya. Oke teman-teman, sebelumnya kalau misalnya ini ada agak noise, mohon maaf ya, karena kalau sore hari kayak gini tuh di rumah aku memang lumayan rame dan lumayan banyak banget tukang jajan yang lewat-lewatan gitulah. Itu kayak tukang putu. Dan biasanya tuh sebelum aku mau konsumsi ini tuh jam-jam segini tuh kalau misalnya ada tukang makanan lewat itu pasti aku auto kayak bang beli, padahal tuh kayak lapar mata aja sih sebenarnya. Tapi ya kadang jam-jam sore kayak gini tuh paling enak ngemil gak sih. Oke, kita lanjut review si produk Elumor ini ya. Jadi si produk dari Elumor ini yang drink plum yang ini itu adalah minuman serbuk instan buah plum plus sayur. Jadi buat temen-temen nih ya, buat yang males banget yang namanya makan sayur atau gak suka makan sayur kayak aku, dan males yang namanya makan buah-buahan, karena aku tuh tipe orang yang kadang males motong buahnya ya kan. Jadi kayak aduh, jadi kayak males banget aja gitu buat makan buah, padahal itu kan sehat kan, apalagi buat bantu program diet kalian. Jadinya aku mengganti buah-buahan dan sayuran-sayuran aku dengan si minuman instan dari Elumor ini teman-teman. Oke, untuk komposisinya sendiri itu si Elumor plum fruit ini ada buah plum hitam yang pastinya, terus ada psyllium husk, ada kopi hijaunya juga, ada ekstrak lidah buaya, ekstrak ubi bit merah, ekstrak buah dan sayur, ekstrak tebu, ekstrak ganggang laut, ekstrak sirsak, spirulina, serat gandum, serat jagung, serat oat, dan kitosan. Oh my god, ini ternyata minuman yang tinggi serat banget loh teman-teman. Dan untuk cara minumnya itu kalian bisa menggunakan air dingin maupun air hangat ya. Jadi itu sesuai kesukaan kalian aja sih nanti. Dan ini aku udah coba dua-duanya, tapi aku lebih suka minum yang hangat-hangat sih ya. Apalagi tuh biasanya aku itu minum sehari satu. Dan
biasanya aku minum itu di pagi hari sebelum aku mulai beraktivitas. Dan ini tuh isinya ada 15 saset. Jadi kalau aku kan minumnya satu hari satu kali aja, jadi ini bisa untuk kurang lebih sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Dan mari kita coba buka. Ini dia kemasannya, itu kan sachet gitu ya. Dan untuk dari tekstur si minumannya sendiri itu, buat yang teman-teman tadi udah lihat di video yang awal itu, dia itu teksturnya memang agak jeli-jelinya, dan karena memang dia kaya akan serat seperti yang tadi komposisinya sudah aku bacain ke teman-teman, jadi tuh yang memang benar-benar yang kayak aku tuh kayak serasa minum jeli-jeli gitu sih. Aku suka banget sih, baunya juga enak karena apa ya, wanginya tuh kayak wangi-wangi manis gitu sih sebenarnya. Cuman rasanya tuh nggak manis ya teman-teman, dan nggak pahit juga, jadi kayak dibilang hambar cuman agak ada sedikit manisnya, cuman nggak yang too much gitu, karena ini kan buat membantu program diet kita juga kan, jadi memang tidak disarankan untuk makan banyak minum atau makanan yang manis-manis. Jadi aku tuh udah pemakaian selama 1 minggu kurang lebih, kalau nggak salah 1 minggu sih ya, dan ini aku udah turun dari berat aku yang 55 sekarang jadi 53. Aku tapi lupa banget fotoin before-nya, dan ini dia berat terakhir aku 53 sekarang nih. Ya, jadi seminggu itu kurang lebih aku turun sekitar 2 kilo. Tapi nggak cuma minum ini doang ya. Aku tuh di rumah tuh karena kayak juga sempat yoga juga dan jogging-jogging kecil di rumah. Jadi ya diselingin sama apa namanya, olahraga juga ya. Jangan cuma ngandelin minum dari si produk Plum Instant ini. Gitu. So, kenapa sih aku sangat-sangat merekomendasi ini? Karena kenapa? Karena jujur ya, aku tuh memang kenapa berat badan aku naik juga ini, karena aku tipe kalau orang yang susah BAB. Aku tuh bisa BAB 2-3 hari sekali. Jadi kayak emang jarang banget kan. Sebenarnya kalau yang bagus tuh harusnya sehari sekali kan, biasanya di pagi hari, teman-teman, setelah bangun tidur biasanya harusnya baiknya seperti itu. Tapi aku tuh kadang kayak 3 hari baru bisa BAB, itu juga cuma sekali, dan itu juga kayak dikit banget, susah banget. Aku tuh kayak sering banget sakit perut, tapi kayak cuman melilit-melilit aja, jadi kayak nggak lancar lah pencernaan aku. Nah, sedangkan si produk dari Elumor ini kayak bener-bener bikin pencernaan aku jauh lebih lancar, karena ini kan akan kaya akan serat ya teman-teman, yang tadi aku udah cerita komposisinya ada apa aja. Dan ini tuh aku suka banget karena minumannya juga menyehatkan, jadi ini juga bisa menahan, bisa ngerem nafsu makan aku yang tadinya aku kayak gak peduli tuh sama pola makan aku kayak gimana, karena aku main asal makan aja kan, ada tukang jajanan lewat aku kadang suka beli segala macem kayak gitulah. Tapi semenjak aku minum konsumsi ini, dan aku bisa berhasil nurunin berat badan aku sebesar 2 kilo selama 1 minggu, ini tuh aku jadi kayak nafsu makan berkurang, gak berkurang sih, kayak ketahan gitu lah. Jadi kayak ya udah makannya sewajar aja, aku tetap masih tetap makan nasi tapi sehari 3 kali, dan gak lebih dan gak kebanyakan juga kan tuh makan nasinya. Dan aku kayak semenjak minum ini tuh aku jadi kayak males banget ya namanya ngemil, jadi ya udah aku bener-bener kayak makan sehari-hari biasa, olahraga sama minum ini deh tiap pagi. Oke, jadi itu dia tips aku buat yang lagi menjalankan program diet dari aku sih. Tipsnya yang pertama, yang penting itu adalah menjaga pola makan kalian, istirahat yang cukup, berolahraga yang pastinya, dan juga jangan lupa nih yang keempat, mengkonsumsi Elumor Plum Drink Instant ini 1 kali sehari aja cukup sih ini buat aku. So, kenapa aku pengen berbagi tips ke kalian, karena ini tuh kayak benar-benar minuman yang sangat-sangat membantu program diet aku sih. Jadi kenapa aku lebih cepat turun berat badan juga sebenarnya karena bantuan dari si Elumor ini. Aku kan nggak begitu suka makan sayur dan buah ya teman-teman, jadinya ini sangat-sangat membantu aku untuk program diet aku. Dan yang paling aku suka adalah sekarang pencernaan aku jadi sangat-sangat lancar banget. Aku bisa BAB setiap hari tanpa perut melilit. Dan iya, benar-benar efektif banget lah si Elumor minuman Plum Drink Instant ini. Nah, itu dia honest review aku dari produk Elumor si Plum Fruit Instant Powder Drink plus Vegetable ini, teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang mau beli bisa langsung beli aja. Kayak aku waktu itu aku sih belinya di Instagram ya, tapi mau di e-commerce lain juga ada sih, tinggal cari aja Elumor Plum. Itu keywordnya. Dan buat yang mau beli di Instagram kayak aku bisa dicek Instagramnya di @elumor.id, harganya Rp300.000 aja. Tapi dengar-dengar sih lagi ada promo, katanya kalau beli 2 lebih hemat Rp50.000. Jadi kalau kalian beli 2 kotak ini kalian cukup membayarnya sebesar Rp550.000 aja. So, buruan deh dibeli dan ikutin tips program diet aku ya, biar kalian berhasil dietnya kayak aku. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video aku hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. So, aku pamit, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.